to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Usai kalah dari PSIS, bagaimana peluang Persik Kediri lolos ke Championship Series? Persik Kediri harus mengakui keunggulan tuan rumah PSIS Semarang dalam laga lanjutan Liga 1 di Stadion Mohamad Subroto Magelang. Usai kekalahan tersebut, Persik Kediri harus memasang alarm keras mengenai peluang mereka untuk lolos ke Championship Series. Seperti diketahui, laga tersebut sebenarnya sangat menentukan dalam persaingan Persik untuk bisa merebut posisi 4 besar di klasemen. Bagi Persik Kediri, pertandingan itu tentunya akan menjadi momentum untuk menghentikan laju PSIS dan menyamai capaian poin dari Laskar Mahesa Jenar. Namun sayangnya, tim Macan Putih harus tertunduk lesu, mengingat mereka harus kalah tipis dengan skor 2-1. Setelah sebelumnya Renan Silva mampu membuka asa, di mana dirinya mampu mencetak gol penyama kedudukan. Akan tetapi, 7 menit berselang, Rian Ardiansyah mampu kembali membuat Laskar Mahesa Jenar mengunci kemenangan. Secara hitung-hitungan angka, peluang Persik Kediri memang masih ada, di mana mereka masih mungkin menambah 21 poin, dan menjadi 61 poin jika berhasil menyapu bersih semua laga sisa. Target tersebut bukanlah mustahil, melihat rekor yang mereka capai di musim lalu. Mengingat kesempatan itu masih ada, Persik Kediri akan kembali memulainya, dan menjamu Rans Nusantara pada pekan ke-28. Setelah itu, tim Macan Putih akan tandang ke markas Persija Jakarta, dan kemudian dilanjutkan menghadapi Persikabo di Stadion Brawijaya Kediri. Pemain Persik Kediri, yakni Miftahul Hamdi, mengaku sangat kecewa dengan hasil di laga terakhir. Terlebih lagi saat ini, mereka harus menargetkan menang untuk lolos ke 4 besar. Ini merupakan hasil yang sangat mengecewakan untuk tim kami, karena sebelumnya kami menargetkan menang dan masuk 4 besar. Tapi pertandingan memang tidak mudah bagi kami, yang sudah bekerja maksimal. Kami akan bekerja lebih keras lagi, dan akan bangkit di pertandingan selanjutnya, ungkap Miftahul Hamdi. Jadwal semakin padat, pelatih Persik akui tak bisa hindari resiko cedera. Pelatih Marcelo Rospide pun angkat bicara soal resiko cedera pemain, yang disebabkan oleh padatnya jadwal kompetisi Liga 1. Seperti diketahui, pelatih Persik Kediri tersebut juga mengakui bahwa hal tersebut merupakan tak bisa dihindari. Menurut sang pelatih, pihak klub tak bisa berbuat banyak dengan resiko cedera saat ini. Adapun pasalnya, mereka bukanlah pihak yang menjadi penentu mengenai jadwal pertandingan. Ini hal yang tak bisa kami antisipasi, karena ini tak berkaitan langsung dengan kami. Ini adalah sepak bola, di mana pemain memang berisiko untuk terkena cedera, kata Marcelo Rospide. Ia juga menyebutkan, bahwa yang bisa dilakukan oleh klubnya, ialah hanya berusaha meminimalisir risiko yang ada. Mereka juga akan kembali berupaya memulihkan pemain, jika para pemainnya harus terkena cedera. Adapun tugas kami di klub, ialah memulihkan pemain yang terkena cedera, dan berusaha meminimalisir risiko ini. Ini adalah poinnya, dan kita tidak bisa komplain mengenai ini, ucap sang pelatih. Adapun sebelumnya, resiko cedera para pemain di Liga 1 meningkat belakangan ini. Hal tersebut tak terlepas dari mepetnya jadwal pertandingan, usai menjalani libur pemilu. Sementara itu, gelandang Persik Kediri, yakni Adi Eko Jayanto, mengaku memiliki cara untuk meminimalisir resiko cedera. Menurut pemain berusia 30 tahun ini, dia menyebutkan salah satu kuncinya, yaitu dengan berdisiplin mengenai makanan, dan juga waktu istirahat.